rasanya enak sekali. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Grace Ijai. Kali ini saya akan membuat rebut. Adapun bahan-bahannya, di sini saya sudah sediakan 2250 gram ayam yang saya sudah ungkep dan saya sudah potong kecil-kecil atau disusun ya. Ada susu cair, di sini saya menggunakan 400 ml. Ada wortel yang saya sudah potong kecil-kecil, potong dadu ya. Ada kentang juga yang saya sudah potong dadu. Ada daun seledri dan bawang daunnya saya sudah campurkan. Ada bawang putih, bawang bombay, ada garam dan juga kaldu ayam. Dan saya di sini menggunakan 2 sendok makan terigu untuk mengentalkan isiannya sebentar ya. Sini saya sudah sediakan wajan yang saya sudah beri minyak ya. Kita nyalakan dulu. Kita tunggu panas sebentar. Lalu kita masukkan bawang putih dan juga bawang bombaynya. Kita tunggu hingga sedikit layu dan harum. Seperti ini ya, lalu kita masukkan lada bubuk. Gitu aja. Kita masukkan setengahnya ya. Sedikit pala. Pala bubuk ya guys. Kita masukkan sedikit. Sedikit aja dulu ya. Susu cairnya. Kita masukkan wortel. Dan juga kentangnya. Masukkan semuanya, ini ada 400 ml ya. Biar cepat kita tutup ya. Sesekali kita aduk ya. Setelah seperti ini, saya masukkan daging ayamnya. Oh ya, ini saya campur dengan kulit ayam. Dan saya potong kecil-kecil ya. Ayam yang saya sudah untuk ya guys. Saya tutup lagi sebentar ya, biar agak set sedikit airnya. Lalu kita masukkan bawang daun. Aduk lagi. Ini wortel dan kentangnya udah lunak. Kita masukkan bumbu-bumbunya, garam dan kaldu ayam ya. Setelah itu saya akan masukkan daunnya. Oh ya, saya tambahkan lagi satu sendok makan gula pasir ya. Karena risoles itu kalau agak manis-manis dia enak.
saya akan masukkan tepung terigu yang sudah saya bekerja, yang sudah saya tambahkan air. Ini hanya untuk mengentalkan isian robotnya aja ya. Kita tunggu resep terigunya, lalu kita angkat. Terakhir saya akan tambahkan keju yang saya sudah pecah-pecah ya. Ini bisa di skip ya guys kejunya. Ini untuk menambah cita rasa aja, biar ada creamy-creaminya. Udah masak, kita akan matikan apinya. Kita tunggu hingga dingin dulu ya, baru kita pindahkan ke wadah lain. Ini isian robotnya, saya sudah pindahkan ke wadah dan saya sisihkan dulu ya. Saya sudah siapkan 1250 gram ya, dan ada air di sini. Kurang lebih 500 ml minyak goreng 2 sendok, 2 sendok makan dan garam. Bisa yang membuat risoles bubuk tanpa telur ya. Kita masukkan perlahan dulu airnya. Kita sisihkan dulu ya. Saya tidak mau saring, makanya saya tuangkan airnya perlahan ya, sedikit demi sedikit, biar tidak ada yang menggumpal atau bergerindil. Oh ya, saya tambahkan air sedikit. Jadi total air yang saya gunakan ada 600 ml. Kalau menggunakan telur, total yang digunakan air biasanya 550 ml ya, kurang lebih. Tapi karena di sini saya tidak menggunakan telur, makanya air yang saya gunakan di sini ada 600 ml. Masukkan garam ya. Minyak. Ini saya menggunakan 2 sendok makan.
kita aduk terus ya guys, jika tidak ada keribu yang menggumpal. Kalau mau juga boleh disaring ya, tapi karena ini saya mau makan sendiri makanya saya nggak saring ya. Teksturnya sudah bagus, kita coba dulu ya, sudah tidak ada terigu yang menggumpal ya guys. Oke, ini teksturnya sudah bagus. Saya akan tutup dulu, saya akan diamkan dulu hingga 15 menit biar adonannya sedikit elastis ya. Sekarang saatnya kita membuat kulit dadanya. Menyalakan api kecil aja ya. Kita tunggu hingga panas dulu ya guys. Ini sudah panas. Dan satu tumpang sepertinya. Kita tunggu hingga samping-sampingnya mengelupas sendiri. Sudah mengelupas. Jangan lupa sebelum dimasukkan ke teflon diaduk dulu ya, biar tidak menggumpal. Thank you.
sisakan sedikit ya, dan saya akan tambahkan sedikit air. Perhatikan, ini sudah selesai. Semua sudah jadi. Masukkan dulu ya. Sudah jadi. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Saya akan cuba. Saya geser dulu ke sini ya, guys. Tidak perlu menggunakan kaos panjang ya, karena mau dikonsumsi sendiri. Caranya simpel aja seperti ini ya, bukan? Jadi tidak perlu, tangan tidak kotor juga sih. Kita hanya menggunakan satu tangan. Ini bisa di blender dulu ya, kalau ada kasar-kasar begini. Saya lupa tadi blender. Kita lakukan semuanya hingga selesai. Jadi kita hanya menggunakan tangan kanan saja ya. Ya, satu tangan. Ini ada yang pecah karena tadi masih panas, guys. Saya baru saja isi masih panas, jadi dia agak retak sedikit ya. Ini dia sudah selesai.
dan kita akan masukkan ke dalam freezer selama 15 menit ya, biar panjangnya set ya. Lalu kita goreng, panaskan minyak. Guys, kita tunggu hingga minyaknya panas ya. Lalu kita masukkan, sudah panas. Bismillah. Garingnya guys, makanya saya agak-agak garing-garing ini semua sudah selesai. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak sekali.